Puluhan pemotor nekat melawan arus di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur. Bahkan salah satu pemotor nyaris bertabrakan dengan pemotor lain dari arah berlawanan. Inilah detik-detik saat seorang pemotor yang melawan arus nyaris bertabrakan dengan pemotor lain di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur. Beruntung kedua pemotor bisa saling menghindar sehingga tidak terjadi tabrakan. Aksi puluhan pemotor melawan arus ini kerap terlihat setiap paginya di jembatan Kalimalang. Mereka nekat melakukannya demi memotong jalan agar waktu perjalanan lebih cepat. Warga sekitar mengaku resah dengan aksi para pengendara ini karena bisa menyebabkan kecelakaan. Ya, itu sangat membahayakan pastinya. Selain membahayakan ke orang lain juga ke diri sendiri. Terus apapun alasan mereka yang puter lawan arah itu nggak dibolehin. Walaupun buru-buru tetap enggak karena semuanya sudah ada aturannya. Warga meminta agar polisi melakukan penjagaan di sekitar Jalan Raya Kalimalang dan memberi sanksi tilang bagi pengendara yang nekat melawan arus. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.